sama, kepedihan mendalam juga dirasakan oleh Terry Putri. Dua pekan lalui masa-masa sulit, kini penantian justru berakhir lirih. Kemarin, kakak Terry, Dewi Oktaviani Enani Putri, menghembuskan nafas terakhirnya lantaran sakit. Memang diketahui, beberapa waktu terakhir, 7 anggota keluarga Terry menyintas penyakit COVID-19. Jalani perawatan dan isolasi di rumah sakit, Terry dan 2 anggota keluarga berhasil sembuh. Sayang, sang kakak justru mengidap gejala terparah lantaran komplikasi dengan beberapa penyakit lainnya. Takdir memang rahasia ilahi. Siapa sangka, perjuangan mendiang Dewi justru berakhir kesedihan bagi Terry. Ya memang keluarga aku 2 minggu terakhir ini terinfeksi COVID-19 ada 7 orang. Jadi 7 orang anggota keluarga yang positif gitu, termasuk aku. aku sekarang sudah negatif. Dari 7 itu 3 udah negatif, 4 sekarang masih positif gitu. Bukan 4 sih, 3 ya, karena satunya udah meninggal gitu sekarang, termasuk adekku. Sekarang ada adekku yang masih, yang lagi hamil, dia juga positif. Ponakanku yang umur 3 tahun positif, sedang mbak juga positif. Dan kakakku yang hari ini wafat itu memang termasuk yang paling berat, karena dia komorbidnya banyak sekali. Sempat membaik hingga dinyatakan sembuh dari COVID-19, namun daya tahan tubuhnya tak mampu membangun antibodi hingga akhirnya kembali positif. Kendati demikian, Terry bersyukur sang kakak telah mendapat kesembuhan yang abadi. Dari rumah sakit di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, jenazah kakak dimakamkan dengan standar COVID-19. Namun, kali ini disemayamkan di satu liang bersama almarhum ibunya. Panjatkan doa kepada sang pencipta, Terry berterima kasih atas para kerabat yang turut menyampaikan duka. Tapi kalau seandainya orang dengan orang dengan COVID kemudian dengan penyakit bawaan dan gejala sangat berat, itu bisa mungkin setelah positif dia akan setelah negatif dia akan positif lagi, itu mungkin, dan itu terjadi sama kakakku. Jadi kemarin setelah negatif dia meninggal dalam keadaan positif lagi sekarang. Semuanya dimudahkan sih sama Allah gitu rasanya gitu. Jadi pihak rumah sakit pun memang sudah ada peraturan bahwa bisa di pemakaman COVID, bisa di pihak keluarga kalau seandainya ada dimakamkan di pemakaman umum dengan syarat-syarat COVID, yaitu syaratnya adalah harus ditumpuk dengan yang sudah meninggal di atas 4 tahun. Udah aja, aku kan memang gak ada orang tua lagi gitu ya, mama papa udah gak ada, aku gak ada suami, aku gak punya anak gitu. Nah, aku kan juga single gitu, jadi maksudnya kita tuh udah sama-sama tuh kayak dari, aduh selalu sama-sama gitu. Aku kayak punya teman untuk dalam kehidupan aku kan juga di rumah kan sama-sama dia di sini gitu, udah sama dia aja. Terus bisnis aku juga dia yang jalanin gitu. Dan dia kan memang sakit ya, maksudnya penyakit tulangnya memang berat banget gitu. Jadi aku memang udah kemana-mana selalu setiap minggu tuh pasti nganterin dia ke rumah sakit, bolak-balik kemanapun dia pergi aku udah. Dan aku selalu janji udah Kewi pokoknya tenang aja, Terry tuh pasti akan ada di sini kok, nganterin Kewi mau kemana. Aku bilang pada saat yang sebelum dia sakit ya.
Kini Terry hanyalah tinggal sendiri di kediamannya, di mana biasanya sang kakak selalu hadir menemani. Tentu banyak perubahan yang pastinya dirasakan Terry, salah satunya hal-hal kecil yang seringkali dilakukan bersama di rumah. Begitu besar cintanya kepada sang kakak, jika ditelaah lebih jauh, pada beberapa sudut rumah, hampir semua foto ia selalu berdiri berdampingan dengan kakaknya. Berselimut duka yang begitu pelik, inilah momen di mana Terry Putri memperlihatkan beberapa potret kebersamaannya dengan sang kakak. Ini udah gak ada, mama juga udah gak ada. Kita saat umroh gitu. Dan sangat dekat ya, Teh, semua ya? Dekat nih aku nih berdua nih. Okay. Karena berdua terus emang sama-sama bisa sendiri. Jadi ya gitu. Semua isinya foto keluarga semua full ya, Teh? Emang maksudnya akunya juga sendiri, dia juga sendiri gitu. Jadi memang nih berdua terus nih. Selalu sampingan. Tuh mama sama itu udah gak ada juga gitu. Terasa sih sepi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.